Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu adakan acara silaturahmi dalam bentuk makan siang bersama yang digelar di lapangan Adi Perdana Kisaran, Sumatera Utara. Dalam kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh para tukang parkir, tukang becak, Bilal Mayit, dan tukang gali kuburan. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi Kapolres Asahan untuk pamit pada masyarakat dikarenakan masa jabatannya yang akan berakhir. Kapolres juga berharap meski nanti dirinya tak lagi menjabat sebagai Kapolres, masyarakat Asahan agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Jadi kegiatan ini merupakan pamit saya kepada saudara-saudara saya, karena selama saya menjabat, para tukang becak, gali kubur, Bilal Mayit, tukang parkir ini sudah banyak membantu kepolisian menjaga Asahan tetap aman dan kondusif. Selama saya menjabat tidak ada hal-hal yang menonjol, konflik-konflik masyarakat juga tidak ada yang risaukan. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.